Semarak gebiar perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 Desa Pakisrejo, Serengat, Kabupaten Blitar 2022. Puluhan mahasiswa kembali unjuk rasa menolak BBM naik. Kenali karakter lawan, Persik berniat ambil poin lawan Rans. Pemirsa, Kembalambe kembali menjumpai Anda. Tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan aktual yang telah kami rangkum dalam Kembalambe edisi hari ini. Bersama saya Ulfa Fitria, inilah Kembalambe selengkapnya. Pemirsa, mengawali Kembalambe edisi hari ini. Desa Pakisrejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Perayaan ini ditandai dengan berbagai perlombaan yang berlangsung dengan meriah. Selain itu, digelar bazar UMKM yang diikuti seluruh perwakilan desa Kecamatan Serengat. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini di Desa Pakisrejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar tampak meriah. Berbagai perlombaan digelar, mulai lomba bola voli plastik, lomba domino, lomba menangkap bebek, tarik tambang, lomba karaoke, dan sebagainya. Tidak hanya berbagai perlombaan saja, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini juga digelar bazar UMKM yang diikuti seluruh perwakilan desa sekecamatan Serengat, dan semuanya kegiatan ini dipusatkan di lapangan desa setempat yang berlangsung selama satu minggu berturut-turut. Kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Desa Pakisrejo dengan mengambil tema Festival Kemerdekaan ini dibuka oleh Kepala Desa Pakisrejo Sumarsono dengan dihadiri Muspika Serengat dan ratusan masyarakat Pakisrejo. Pasalnya, selama 2 tahun sebelumnya, pemerintah desa tidak bisa mengadakan berbagai kegiatan karena pandemi COVID-19. Selain kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sesama warga Desa Pakisrejo, harapannya bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Sumarsono juga menyampaikan dalam kegiatan ini diikuti seluruh RT di desanya dan meminta dalam setiap lomba, peserta jangan hanya semata-mata mengejar hadiah saja. Lebih dari itu, terpenting menjaga semangat kekompakan sesama warga. Ada satu kejuaraan atau hadiah, jangan dinilai dari uangnya, tapi kebersamaan kita semuanya. Kebersamaan kita semuanya, kita bersama-sama untuk merenung agar desa ini menjadi lebih. Selain berbagai perlombaan di malam penutupan, panitia peringatan hari besar ini juga diacarakan santunan anak yatim serta penyerahan piala dan piagam perlombaan oleh kepala desa, Muspika, dan tokoh masyarakat setempat.
mulai tanggal 23 sampai dengan 28. Itu dadakan basar, juga ada lomba poli, ada tarik tambang, nangkap bebek, ada lomba domino ini yang juga ada karaoke, juga ada jalan sehat, ada lomba miniatur. Ini untuk meningkatkan ekonomi. Sehingga dengan pasca pandemi ini luar biasa, tanggapannya juga positif, bahkan mereka juga ingin mengagendakan kegiatan ini agar lebih besar lagi. Sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, karena dengan kegiatan ini yang jelas kita tidak fokus pada pemberian dan hadiahnya saja, tapi kita juga fokus pada pemulihan ekonomi, apalagi pasca pandemi COVID, PMK dan lain-lain, yang mana juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, lain juga bisa mempersatukan masyarakat antar RT yang dulu tidak kenal, sekarang yang kenal karena event tersebut. Saya bangga dengan kegiatan yang diadakan pemerintah desa. Pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa karena kedepannya bisa membangun Desa Pakis Rejo ini mempunyai masyarakat yang aman, tenteram, tidak sejahtera. Maju ya. Kedepannya, baik pemerintah Desa Pakis Rejo dan warga sepakat untuk peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia mendatang akan dirayakan lebih besar lagi dengan beraneka macam kegiatan yang bisa mengangkat kearifan lokal. Dari Blitar, Muhammad Asrafi melaporkan. Usai jeda pariwara berikut ini, Kembalambe akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah di Kembalambe edisi hari ini.